Selamat pagi guys. Selamat pagi universe. Pagi guys. Pelatih kepala Persib Coach Robert Albert sudah tiba dan tetap prokes menggunakan masker. Selamat pagi universe, good people. Bagus. Thank you God. Yep. Selamat berolahraga. Guys, Boboto, sisi lain latihan Persib Bandung pagi ini dan kembali di Stadion Persib atau biasa kita kenal juga dengan Stadion Sijauli. Kita lihat liputannya. Sampurasun, Boboto salam dunia. Guys, sisi lain latihan Persib pagi ini dan ini jam 7 pagi di Stadion Persib atau juga biasa kita kenal dengan Stadion Sijauli. Dan yang pertama datang, yes, yang pertama datang ada Coach Budiman guys. Dan ini jam 7 lewat 12 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Coach. Sukses terus Coach. Juarakeun Coach. Hatur nuhun Coach. Lalu jam 7 lewat 17 selanjutnya ada Kang Bow guys. Baru datang juga Boboto. Setelah Coach Budiman, pemain yang pertama datang ada Kang Bow. Tapi sebenarnya saya sudah melihat ada mobilnya Kang Jupe ya. Dan kalau Kang Supardi, Kang Jabel udah ada di sini. Kang Bow sendiri tidak ditemani sama personal asistennya, biasanya ada Kang Ucup atau Kang Binar, tapi pagi ini Kang Bo sendiri guys. Pagi Kang, sudah Kang. Lalu tidak lama setelah Kang Bo, hanya berselang 1 menit, ada Kang Ben, fisioterapi Persib Bandung guys, yang baru mempunyai momongan. Jadi Kang Ben itu menikah di 2019 dan sekarang mempunyai momongan. Pagi Kang, sukses, makin gondrong aja. Pagi Kang Bule. Yang enggak kalahnya tuh Pak Ajun dan tetap menggunakan masker. Udah dapat Budiman, Kang Bo, Kang Jupe, Kang Bule, Kang Ben. Pagi. Hujan Pak Ajunnya. Udara dingin. Siap, atur Pak Jun. Dan ada yang datang lagi.
tapi tidak terlihat karena pada pakai masker semuanya. Jadi prokes itu harus dijalankan. Saya juga sini jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Saya juga membawa hand sanitizer juga tentunya, dan tetap dengan membawa persit saya menjaga jarak. Sebisa mungkin menjaga jarak lebih dari 2 meter karena supaya tidak membahayakan para pembawa persit baik. Pagi ada kesepuhan guys, jadi kitman itu udah pada datang ya. Ada Pak Jun, ada Pak Na, ada Pak Bule, semua udah pada datang kitman. Kalau Kang Heri kayaknya ada di sini karena beliau tinggal di sini. Selanjutnya ada Kang Hen Hen, assalamualaikum. Kang Hen Hen sama Kang Puja guys. Lagi Kang Puja, sehat Kang? Mantap. Dan ini masih jam 7:17 guys, jadi udah pada datang. Ini latihan pagi kedua. Ada Bu Yuni, halo Bu. Selamat pagi. Kedatangan Persib. Siap. Kang Nen, sukses Kang. Ada Kang Fred baru datang juga guys. Selamat berolahraga Bu Yuni. Coach Gilang, ada Coach Gilang guys. Apunten kalau gambarnya kurang cekat karena saya pakai HP. Saya lupa ngecas handycam bekas liputan kemarin, karena kemarin itu 2 liputan, jadi hapunten lupa dicas karena kecapean tidur bangun subuh, akhirnya ya sudah pakai HP aja, hapunten ya. Dan ada Kang Deden, pagi Kang Deden. Alhamdulillah sehat Kang, siap, sukses Kang. Saya pribadi, saya sangat berharap Kang Deden bisa memberikan hasil yang terbaik nanti di Piala Wali Kota Solo dan juga di Liga Musim ini, karena Kang Deja masih harus istirahat. Jadi Persib bertumpu kepada dua kiper, Kang Deden dan Kang Made guys. Ada Ezra, selamat pagi Ezra. Nah guys, kalau sekarang Ezra parkir di dalam parkirnya terhalang oleh mobil. Pagi terhalang oleh mobilnya Kang Dede. Pagi Kang Made. Ya, dua kiper Persib, Kang Dede dan Kang Made sudah tiba. Walaupun pakai masker, tapi saya bisa mengenali beliau. Ya, Persib bertumpu kepada Kang Deden dan Kang Made untuk pramusim di Piala Wali Kota Solo, tapi tidak juga terlalu berekspektasi tinggi. Itu hanya pramusim, karena Big Bang-nya adalah dimulai di tanggal 10 Juli. Menghadapi Barito nanti ya guys. Esteban, selamat pagi. Pagi Kang Hitam, sehat. Ada Kang Zola, pagi Kang. Sukses terus Kang. Seru ya guys, ngelihat Kang Hitam sama Kang Zola datang kompak berbarengan. Keren, keren, keren. Tetap kompak guys. Nah, ini adalah catering guys. Jadi kalau versi pelatihan kayak kemarin juga di GBLA ada datang naiknya catering. Jadi selain asupan nutrisi kayak buah-buahan,
juga nanti untuk beres latihan, guys. Pagi, Kang. Ada Kang Iyang. Nick Kuipers datang, guys. Morning, Nick. Selamat pagi. Jadi Nick Kuipers itu sama Jorin selalu bikin daerah Huten. Wanderlust. Enggak, Wanderlust itu tempat gym yang terkenal di Bali dengan konsep Pulau Bali, sekarang ada di Kota Bandung. Selanjutnya ada Kang Erwin sama Kang Sansan, guys. Jadi Kang Sansan itu datangnya selalu berbarengan sama Kang Erwin. Pagi Kang Erwin, pagi Kang Sansan. Sukses. Selalu bareng datangnya duaan. Selanjutnya tidak kelihatan. Tutup. Anjuran. Pemerintah. Yang jalan tuh. Pak, nah tumben pakai motor, Pak. Oh iya, Ketan. Tinggal 10 menit. Kang Haji, siap, sukses, Kang. Siap, Haji. Nah, itu Kang Haji Irfan, guys. Jadi betul, Kang Haji Irfan itu memang dekat dari sini. Ke sini tuh dekat, karena beliau itu di daerah Turangga, ya. Guys, selanjutnya ada pengawal lini pertahanan Persib Bandung, ada Kang Victor Iqbonevo. Keren. Dedededeng, dedededeng, jalan. Badannya besar sekali, saya merasa kecil bertemu beliau. Pagi, bro. Sehat dan sukses selalu. Keren. Datang-datang langsung semangat dan tetap pakai masker, guys, ya, protokol kesehatan. Lalu ada Kang Ardi, tuh tetap pakai masker, ya, guys, protokol kesehatan. Lagi Kang Ardi, hujan jadi naik mobil. Pagi Coach Digul, guten morgen. Coach Digul, Freeletics Persib. Kalau saya sering bercanda sama beliau itu, saya nyebutnya Coach Digul itu Russian Rashid. Ada Kang Ferdinand, lagi foto selfie. Dan ada Wonder Goal, duetnya Kang Ferdinand. Morning Wonder. Selamat pagi. Sukses. Pagi, Kang. Sukses, Kang. Dari Ventor, kalau ini, guys. Baik, Kang. Selamat pagi, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Ajun. Jadi tetap prokes dijalankan, ya, guys. Saya juga hand sanitizer, masker selalu dipakai termasuk. Nah, ada juga
universe. Good people. Thank you, coach. Siap. Selamat berolahraga. Ada founder komunitas Yamaha MX Lembang. Tarik yuk. Tarik yuk. Morning. Morning, Castillion. Sama Kang Adi. Kang Adi langsung memarkirkan dulu kendaraannya. Pagi, Kang. Pagi. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Mantap. Guten Morgen. Guten Morgen. Nah itu guys, ikutan saya Giga Lauda dari Stadion Persib Sidolik. Sisi lain latihan Persib pagi ini, dan ini adalah kedua kalinya Persib latihan pagi di Stadion Persib. Biasa kita kenal juga dengan Stadion Sidolik. Keren. Ini adalah masih persiapan sebelum nanti di tanggal 29 tim Persib itu berangkat ke Kota Solo. Oke, saya Giga Lauda pamit. Satu nomor yang sudah like, comment, share, subscribe. Persib juara, Bogota Salawas. Satu nomor yang sudah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Persib juara, Bogota Salawas.